Ellennya juga botak, anjir, janganlah playernya aja, kenapa ikut-ikut Ellen? Ya, tapi kenapa dari kemarin guys, ini kayak kutukan ini deh, kutukan MPL anjir, dari kemarin tuh tiap kali ada, misalkan talent-talentnya ngumpul gitu, talent-talentnya ngumpul, atau ada misalkan orang ini punya cewek, ceweknya dateng, malah kalah, kenapa ya? Oh bener kan San sama Awah. Ini teori apa ya? Kalau misalnya ditonton sama pasangannya kalah guys. Kabuki enggak? Iya Kabuki doang yang enggak. Udah lah lu kebanyakan ngomong. Maupun Mas Dean main sama Party Bencana. Lucu. Adek, cinta tak selamanya indah. Tersih dikit. Tersinggung. Hah? Emang tersinggung? Ngomongin sakit pinggang, cok. Aku juga sakit pinggang kok. Mama juga sakit pinggang. Gimana caranya? Aku juga. Aku bisa terbang. Aduh, melayang dia. Eh, Lydia kan lagi makan. Sip, kenalin aja. Oh iya. Ih. Tadi kan ini. Ah, dia tapi happy kok, seneng kan dia. Mabar bareng ya kan, Mas Dean. Bukan jalan jodoh gak di tokonya. Ayah, tante Tion jualan jodoh. Sekal jualan anjir Bang Pion. Kok yang hidung bang? Budok-budok nih, budok-budok nih, budok. Sini, budok. Happy banget dia, seneng kayaknya. Aduh, makan banget semuanya. Aku 12. Capek banget. Takon, Cai. Temen-temen gua mana, malah ke kiri ke kanan. Ya Allah, ya Robi, Tuhan. Aku baru hidup, Mas Dean. Aku baru hidup. Kalahin aja itu, kenapa mereka lagi batin. Hidup. Aku lagi mati. Tuh, aku mati. Itu lagian itu kan harusnya berarti itu salah Mas Dean, guys. Kenapa skill 2 dia nggak kena? Kenapa dia malah nyalahin teman satu timnya, ya kan? Padahal itu kan bukan salah satu timnya. Kalau skill nggak kena berarti salah diri sendiri. Waktu pasangan ngeliat lo coach, terus ada lu nih gimana? Dia nontonnya ketawa-ketawa sih. Soalnya kan di situ juga beda banget kan dari aku yang asli sama yang situ gitu. Ya dia ketawa-ketawa lah. Lucu katanya. Pasangan. Pasangan kan dia bilang? Waktu pasangan ngeliat lo. Pasangan anjas. Udah ini baru aku mau ngomong. Ini apa ya? Itu. Besi-besi itu tuh apa ya? Anjay, bisa bro. Bukan MPL kan. Sabar bro. Tunggu MPL sekali lagi bro. Dia yakin. Warna masih bisa gitu kangen guys. Gue ada Betty. Tempur gitu. Tadi mau naik F Ayak. Lu apa lagi? Bikin Ayak. Enggak se MPL. Kenapa ujung-ujung selalu si Ayak? Udah bisa nonton guys. Coba. Udah lah, harusnya udah bisa soalnya kan udah diganti statusnya. Iya, Bobby bisa nonton sih. Mau balik MPL. Tapi kalau yang file bilang emang mereka ngajak ngomong kamu tip duluan. Tip Jesse. Wah. Iya. Tuh kan. Ayo tip Jesse. Ya, dia cuma ngajak ngobrol ya. Ajak Bewan. Bewan yuk katanya gitu. Ya kan? Aku ingat tuh. Kita lagi di Bewan itu ya. Iya. Terus pas Bewan kelar, oh udah Bewan nih aku bener-bener satu-satu. Satu lagi sama siapa? Bilian, nah udah kelar nih, aku minum dua-duanya, terus disuruh makan, mereka nggak mau, terus aku bilang, makan. Ah, aku tahu nih, kalian mah kalau misalkan kawan yang live, kalian bilangnya tim aku, giliran aku tim one, ya kan, ah, two face lagi. Kalian, langsung cepet guys, nah, itu tuh paling makan, jadi Bilian kan suka makan, mereka sebenernya nggak mau makan kan, makan, habis itu kita bawa lagi, cepet banget. Kenapa suaranya penuh mulut ya? Ayo bangun lagi. Hewan 2-1 guys. 2-1 aku menang satu game, satu kali kalah. Aku ngalah. Terangin soalnya. Bok, gak ngalah tau.
sumpah mukanya bete. Aku ada orangnya kan kayak ngalahin itu kan. Awas, kan bete. Iya, baku diambil, ditarik-tarik. Lu pembawa enggak? Kukira cuma berapa orang, ternyata satu keluarga. Satu keluarga, ada bibi-bibinya juga. Iya. Oh dia orangnya gimana Nam? Ya cocok lah jadi bini guys. Iya maksudnya kayak bini itu kayak ini bini bot gitu. Bini bot siapa tuh? Emang umur masih muda guys, masih 14-15. Tapi waktu itu emang pendiam guys. Dia pendiam tapi bisa kamu aja ngomong hoax, enggak dia yang karena hoax. Karena bahasanya wibu, dia wibu kayak. Iya. Aura wibunya kuat banget soalnya. Aura wibu. Sumpah, baca aku ngomongin manga ngerti semua dia. Tapi anjing. Tapi emang iya Audrey wibu. Thank you A4. Audrey tuh justru pertama kali dia tuh ngajakin nonton anime, tapi aku lupa film apa ya. Lupa deh aku. Tapi semuanya kayak ketiduran gitu. Soalnya bosen mereka berdua. Pergi sama Ayang. Ayang bebek. Rela wibu demi Audrey. Adah. Asu, Mik Asu. I love you, Wi. Ah, Galin bisa aja. Aku mau baca sesuatu. Kok tapi bitch? Bitchnya kebalik. Kenapa kamu ngatain aku bitch? Umur tuh bitch sih, tulisannya beda. Tapi kenapa kamu ngatain aku bitch? Galin, kamu love you berkedok bitch. Apa bitch ada artinya ya? Coba kita jangan salah paham dulu ya guys ya. Coba kita cari Google Translate. Setauku gak ada deh bitch itu. Adanya bitch. Adanya bitch. Bitch, bitch, bitch. It's mampus Galin. Aku cari ya kalau enggak ada ini artinya. Enggak ada. Galin ngatain aku bitch. Ih, jahat banget. Galin kamu ya nyelip-nyelipin untuk aku lihat. Sigit meninggalkan permainan apa tuh? Kalau bukan karena Pak Karno, mungkin Anda juga hanya ibu-ibu yang ikut antri minyak goreng, Mbah. Prit, prit, prit. Astaga, enggak boleh, woi. Tiga makhluk terjelek di muka bumi. Prit. Yang pertama ada tikus Tarnoset mole. Dan bentuk hidungnya sangat-sangat jelek. Tapi bagaimanapun dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Itu yang hidung. Kedua ada Bloodfish. Iya aku tahu nih dia lucu tahu. Ke bumi bentuknya jahat banget terjelek banget ini menurut aku. Kan semi ya. Dan yang terakhir inilah dia yang paling jelek dari yang terjelek. Ih kalian tuh hitam layarnya. Ih kalian itu berarti lucu tau kayak. Ya mirip gak aku. Mukanya gitu. Widi. Love you. Tareng. Tareng. Lagi ini mau kenapa? Kenapa? Sibuk sih nanti aku pergi sama ayam berkuah. Saltinya begitu emang. Thank you A4, makasih. Senyum dia. Nah mati dia tak. Pergi sama gue. Gue ayang beb ini. Kisah ini berawal dari mendepak. Ntar guys, aku harus ini dulu kayaknya cabut pasang. Asyu, mic asyu, asyu, asyu. Supaya aku pada, gimana ya?